Oke guys, jadi balik lagi di channel aku. Dan di video kali ini, sesuai dengan yang udah aku bilang sebelumnya, aku bakalan main eFootball 2022 Mobile ini pakai skuad asli dan keturunan Indonesia. Jadi langsung aja ini formasi yang aku pakai. Dan udah ada beberapa pemain yang aku naikin ability-nya ya. Aku naikin kemampuannya. Jadi di sini level gaya main timnya udah 90, pakai penguasaan bola, dan formasi yang aku pakai 5-4-1. Ini juga untuk cadangannya. Dan di sini untuk rating kecocokannya kalian bisa lihat sendiri nih. Ada beberapa yang udah aku naikin dan ada beberapa yang ya masih di bawah ya. Ini karena keterbatasan progression point juga yang belum aku dapetin. Dan ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita main ya guys ya. Di sini aku mainnya di ajang Worldwide Clubs untuk mendapatkan 1 poin. Jadi target kita hanya 1 poin. Semoga bisa menang atau paling nggak imbang ya guys ya. Kita lihat, semoga aja nyari lawannya juga nggak lama guys. Oke guys, jadi udah ketemu nih sama Vigo AB ya. Sama Celta Vigo apa ya ini ya. Langsung aja nih kita masuk ke line up. Dan tidak ada yang diubah lagi, langsung aja kita masuk ya. Langsung aja kita masuk ke gameplaynya. Oke guys, jadi kita sudah masuk ke lapangannya ini ya. Langsung aja kita main. Bakalan mainin dengan gaya penguasaan bola ya. Semoga timnas kita bisa menang. Ya, kita lihat aja ya guys ya. Tim keturunan dan tim dan pemain asli Indonesia. Kita lihat. Oke, lanjut aja. Wehrman, dihalau di sana ya guys ya. Kita lihat, ada Wehrman. Ayo, bisa ayo. Nah, Wehrman. Ladan. Ada Pratama Arhan. Sen Jago. Ada Sandy Walls. Umpan di sana. Kevin Dix. Oke, umpan yang baik. Wehrman, umpan ke depan. Kita lihat, tidak ada yang membantu ya guys ya. Inilah kalau pakai formasi 5 back. Oke, Ladan tembus dia. Salah tadi ya guys ya. Oke, tidak apa-apa. Lanjut. Ada Renders di sana, Sen Jago. Renders umpan dia. Wehrman. Oke, Rumaratu. Ladan. Jonathans. Tertabrak tadi. Oke, Kevin Dix. Umpan. Masih ada Campbell di sana. Oke, one on one ya di sana. Pak Jisung, Sandy Walls. Umpan. Oke, Sandy Walls. Rumaratu. Ditahan oleh Ruth Gullit. Ini dari speed, dari permainan juga ya. Sebenarnya kalah ya guys ya, karena jangan-jangan kita biarkan kebobolan. Ya karena ability-nya masih rendah-rendah gitu. Tapi nggak apa-apa guys, kita usahakan paling nggak imbang. Jangan nembak. Wah. Untung masih bisa ditahan ya guys ya. Barji Sung tadi. Kita lanjutkan. Sini ada Beckham. Oke, Jordi Amat bagus sekali. Ngomong-ngomong soal Jordi Amat juga guys, ya agak sedih ya karena kemarin beritanya katanya gagal naturalisasi ya. Ini nggak tahu nih gimana kelanjutannya, apakah memang akan gagal atau akan tetap dilanjutkan. Kesadaran menyerangnya kurang ya. Oke, Wehrman maju sendiri. Mau nembak tadi. Kita sliding saja guys buat menyapu bola. Tapi ya menurut aku, kalau alasan dari Indo bilang kalau Jordi Amat karena main di JDT bikin dia gagal naturalisasi, kayaknya kurang itu ya guys ya. Menurutku kurang adil aja. Oke, lanjut di sana. Kita serang balik. Kenapa kurang adil? Karena ya menurutku tidak ada yang salah gitu dengan membela JDT.
menurutku JDT juga klub, oh masuk kah? Oh tidak, JDT juga klub yang bagus gitu, penataan liganya di Malaysia juga bagus, terus memanage klub dari liga dari JDT-nya juga bagus. Sebenarnya nggak salah sih kalau misalnya dia mau ke JDT. Oke. Wow, salah umpan. Harusnya tadi ke tengah ya. Oke. Kita bisa mengimbang ya guys ya sampai menit segini. Tembak. Kasih las. Oke, satu babak masih kosong-kosong ya guys ya. Satu babak masih kosong-kosong. Ya, kita lihat di sini 45% banding 55%. Tembakan on targetnya sama-sama satu. Ya, not bad lah guys. Semoga nggak kebobolan dan kita bisa dapat satu poin ya. Oke, kita lanjut ke babak yang kedua. Ini dia babak yang kedua. Gulit. Ada Makalele guys. Ini serem nih. Pasti nyerang-nyerangnya nih. Langsung saja Frank Lampard ya guys ya. Membuka keran gol. Ya, mau gimana lagi ya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita berusaha untuk mencetak gol balasan. Oke, kita lanjutkan. Ada Werman. Ladan bisa, yuk. Ayo, oke. Jonathans. Ayo. Pratama Arhan tadi ya, guys ya. Ayo, Pratama Arhan. Tembak. Seperti bukan menembak sih. Itu lebih ke crossing jatuhnya ya. Tapi nggak apa-apa, percobaan yang bagus. Jordi Amat. Jonathans. Ladan. Ada Renders di sana. Renders. Umpan. Angkat. Masuk kah? Jonathans. Belum bisa ya guys ya. Lumayan. Ada Arhan di sini. Arhan. Hampir saja guys ya. Oke. Ada Beckham di sana. Oke, lanjut Sandy Walsh. Kita umpan ke belakang saja, ada Emil Audero, Mulyadi, Senjago di sana, Pratama Arhan ke tengah dia, lanjut ke samping, ada Renders, ada Ladan, tapi tidak ada yang membantu. Jauh sekali, mengumpan pada Jonathans di sana. Rumah Ratu, masih ada Sandy Walls. Kita rebut ya guys ya bolanya. Apakah bisa? Umpan yang 2-0 guys ya. 2-0 dari tim Vigo. Oke, tapi enggak apa-apa guys. Seenggaknya ya kita bisa ngimbangin lah permainan dari lawan. Oke, kita lanjut. Oke. Ladan. Werman. Ladan. Sulit sekali guys ya. Masih ada 4 pemain di belakang. Bingung dia mengumpan kemana. Ada Mbappe. Umpan Sandy Walls ke belakang. Sandy Walls lagi. Rumah Ratu. Agak ngelag. Umpan Werman. Renders di sana. Agak ngelag ya guys ya jaringannya ya. Ladan. Umpan. Bisa. Ayo, bisa. Langsung dibuang ya guys ya. Oke. Kevin Dix umpan Jonathans. Agak ngelag ya guys ya jaringannya ya. Tapi enggak apa-apa. Kita lanjut. Ada Makalele di sana. Sandy Walls cepat dia. Pada Senjago. Hampir aja.
Oke, nggak apa-apa guys. 2-0 ya guys ya. Oh, kita coba ganti pemain juga ya. Mungkin ya kita ganti di bagian CMF ya. Oke, lanjut ke LB. Oh, 66. Kita ganti Pratama Arhan ya guys ya. Oh, tapi jangan. Sepertinya Pratama Arhan masih bagus. Kayaknya DMF ya. Nah, kita coba memperdalam squad agar tidak kebobolan lagi. Oke, lanjut. Tendangan sudut. Oke. Wah, lama juga ya. Buti di sana. Umpan yang sangat menukik. Audero Mulyadi. Salah di sana dia. Inilah kalau kita pakai yang agak rendah squadnya jadi agak berat guys. Oke, Jonathan umpan. Wah. Oke guys, jadi 0-2. Ya, tapi nggak apa-apa lah, kalah. Ya, semoga nanti mungkin ketika ability-nya udah max semua bisa menang. Nah, tapi nggak apa-apa guys. Ini pertama kali juga aku pakai squad keturunan Indonesia dan asli Indonesia, dan aslinya cuma satu, ada Pratama Arhan. Oke guys, jadi sekian aja video main eFootball kali ini. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya.